peperangan hybrid human dengan jadi saya cakap saya nak buat juga gerak respon saya boleh memang kita ambil primitif kita improvise juga kan memang kena stop untuk boleh bunyi yang ada dalam diri saya ni, saya minat animation tu. Animation. So bila tengok wayang kulit tu, saya relate lah kot. Masalahnya saya combine sculpture dengan animation. Sculpture ni dia punya objek. Maknanya saya play animation tu atas form. Bukan atas plain walls lah. So macam mana nak buat, bagi saya dia mungkin lebih pada Dadaism punya konsep lah. Kita ambil, kita imitate, kita improvise. Sebenarnya awak saya just face kepala je. Kali ni saya buat half body. Idea ni lebih kepada surrounding lah. Saya buat macam hybrid human dengan machine, macam cyborg. Isu dia lebih kepada body implant, body clone. Jadi dia mana manusia ni dia menganggap kadang body ni macam ada spare part. Macam saya mula mengkaji tentang peperangan. Peperangan ini menjana teknologi sebenarnya. Kalau ikut environment sekeliling kita, kalau kita perhatikan teknologi itu wujud sebab peperangan. Sebab peperangan itu adalah satu desakan manusia yang membuatkan manusia terdesak untuk melebihi daripada manusia lain. Jadi saya mengkaji possibilities of form. Tapi saya bukan cerita tentang peperangan semata-mata, saya cerita tentang the possibilities of futuristic technology. Zaman sekarang relevannya orang suka benda yang bergerak. Orang suka benda bergerak dan berubah dia punya komposisi. Untuk awak kali ini, sebenarnya respon saya kepada apa yang berlaku pada situasi sekarang. Yang kita ada ialah wabak influenza tu kan, seperti H1N1 tu. So, selain tu, pencemaran alam kita. So, dari situ, benda tu dah lama. So, saya cuba kaitkan bahan tu dengan karya saya. Saya suka benda yang explore kan. So bila saya dapat satu idea, saya cakap saya nak buat didak gerak macam tu. Katakan nak gerak, so saya akan study lah benda tu. Tapi kalau macam dari segi form apa semua, saya banyak refer pada sekarang punya elektronik ni. Karya saya dia banyak lebih kepada tentang human and technology. Technology effect human, macam human control technology. So benda-benda tu lah. Maknanya empat benda tu boleh di apply dalam art. Kat situ saya nampak inilah zaman dia. Kita hidup dalam zaman yang sekarang zaman teknologi, eksperimen dengan benda-benda yang. So bagi saya new media tu art juga. And conventional art still art. Tapi macam ni art yang kita nak bawa tu menjadi satu art yang lebih contemporary lah maksudnya.